يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان أعطف
وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa wadin islam. Amma ba'du, para bapak ibu yang kami hormati, marilah kita bersama mengawali pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan puji syukur kehadiratillahi rabbi. Yakin Allah taala akan menambahi nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, dan insya Allah akan ditambahkannya kepada keluarga kita, sehingga kita akan tetap menjadi panutan pengikut dari umat Rasulullah Muhammad SAW. Yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dari itu, dua kali kami atas nama keluarga Banyuwangi mengucapkan ahlan wa sahlan dengan kedatangannya keluarga dari Bapak Haji Rafiq, sekeluarga dari Desa Kuati Lamongan, dengan sehat walafiat, tiada arah melintang, bimbingan dari doa orang-orang tua kita, sehingga kita bisa bertemu dan ditemukan di tempat yang mulia ini untuk tujuan yang mulia, mengantar putra-putri kita sehingga menjadi seorang yang mulia. Oleh karena itu, mari kita membaca umul kitab. Semoga Allah Ta'ala akan memberikan curahan nikmat, rahmat, dan maghfirahnya. Alhamdulillah Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Oleh karena itu, saya atas nama keluarga sekali lagi sebagai pengantar acara mempersilakan kepada keluarga Lamongan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang sesuai dengan niat yang direncanakan. Monggo, kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Niatnya dari keluarga Lamongan,
niat dari keluarga Lamongan tiada lain adalah satu silaturahmi. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah manfaat dalam pelayanan. Kedua adalah membawa pertanyaan. Yang pertanyaan itu harus dijawab oleh kedua keluarga. Apa pertanyaannya? Kapan? Dari kapan? Mungkin Bapak Ibu sudah ngerti. Pertanyaan kapan itu maksudnya apa? Harus jawab apa dan bagaimana sudah ngerti mungkin. Jadi pertanyaan yang dibawa adalah pertanyaan apa? Apa? Kapan? Inilah yang dibawa oleh keluarga Lamongan ke keluarga Bantan. Oleh karena itu, yang pertanyaan kapan itulah mari kita sepakati bersama dengan bermusyawarah dari kedua belah pihak, dan mudah-mudahan sepakatan kita itulah yang bisa menjawab pertanyaan kapan. Barangkali begitu, Pak. Terima kasih. Kedua ketiganya atas nama keluarga Lamongan, kami mengucapkan banyak beribu terima kasih atas kehormatan atas kehormatan yang telah diberikan kepada kami. Saya tidak menyangka dan tidak mengira kalau seperti ini jamuannya atau kehormatan, sehingga saya merasa syukur sekali dan banyak berterima kasih sekali. Tiada kata lain, mudah-mudahan Allah membalas jasa Bapak Ibu telah terlibat kami dengan pahala atau balasan yang setimpal. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang baik dan yang bisa diharapkan di hari kemudian, yang dapat kita harapkan pahalanya di hari kemudian nanti. Amin. Amin. Bapak Ibu hadirin, itulah mungkin yang bisa disampaikan oleh keluarga. Dan yang terakhir, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari pihak kami atas nama keluarga dan jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dijawab atau mari kita bersama dengan kapan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada keluarga Bapak Haji Rofiq yang telah menyampaikan, dan kita sudah mengerti maksud niat yang ikhlas. Jadi sekarang tiba gilirannya dari keluarga Banyuwangi Bapak Haji Muanjir mendapat sentuhan dari pihak keluarga perempuan. Ini rupanya tidak bisa untuk ditunda lagi, karena silaturahmi ini untuk menentukan kapan kita mengangkat putra-putri kita untuk naik jenjang kepada jenjang keluarga. Tetapi saya perhatikan keluarga laki ini masih belum siap, Pak. Mungkin 10 tahun mendatang. Satu kuliahnya masih belum sempurna. Kerjanya masih belum punya kerjaan. Orang tuanya punyanya ini rumah kontrakan, Pak. Sumbangan jajan dari lingkungan dan tetangga. Oleh karena itu perlu diketahui. Mohon maaf. Tetapi kalau Bapak menginginkan musyawarah, ayo kita musyawarah. Tetapi kalau sudah Bapak tekad untuk mengangkat putra putrinya, saya ikut nebeng putra saya, monggo, saya dukung. Inilah. Oleh karena itu yang bisa menjawab sekarang keluarga dari Banyuwangi diwakili oleh Haji Hatira. Tebu Kelimun Manu Mas Yayan Mas Harif tanggal 28-29 April. Nah, aku rencana nih, Mas. Ya,
dan melakukan itu ya sebenarnya ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama wakil dari adik saya yang kakaknya, kakak dari Muhammad Hasan itu yang satu tanggal 23 Maret. Kemudian kakaknya lagi Mas Arif itu tanggal 28 April. Nah ini yang Iksan ini kapan? Saya kembalikan kepada keluarga putri karena nanti pelaksanaan sepenuhnya di sana dan jadi satu di sana. Di sini kan sudah bisa. Tidak usah aneh sampean. Jadi jadi satu di Lamongan, Lamongan. Jadi terserah mau mau di Maret atau mau di April. Terserah. Ya terserah keluarga. Isinya memang seperti itu. Harinya, tanggalnya sudah belum? Tanggal 8 Mei hari Sabtu, minggu. Hari Sabtu, malam minggu ini juga luar minggu. Minggu ini lagi telepon lagi. Jadi Jumat ya pelaku. Kalau sudah orang tua siap, ini si pelaku antara calon laki dan perempuan ini harus dimantekan, dimantapkan, diberi kedewasaan dan segala hal yang bertalian dengan hukum atau tatanan kekeluargaan. Oleh karena itu, karena Banyuwangi ini jauh sama Lamongan, mungkin kesehariannya putra kami itu hidup di Lamongan, dan jangan sungkan untuk bapak, ibu, keluarga Lamongan dari bapak Haji Rofiq untuk membimbing, untuk menuntun agar lebih dewasa, agar lebih takwa kepada Allah, berakhlakul karimah, birrul walidain, sama lingkungan ini betul-betul tanggap, mengerti dan bisa mengikuti di dalam kegiatan-kegiatan yang khair, yang baik demi kepentingan peningkatan untuk kedewasaan dalam keluarga. Oleh karena itu, alhamdulillah rabbil alamin, segala sesuatunya nanti dari bapak keluarga Lamongan Bapak Haji Rofiq, untuk dari keluarga kami, apa penduduk keluarganya sana? Penduduk sana Pak, Lamongan. Sudah? Oh ya tinggal, gak usah jebol dari Banyuwangi. Biar saya ke saya uruskan yang di Banyuwangi. Kalau dari Lamongan, dari Pak Dinya aja yang nanti masalah administrasi pindah ke daerah Wati. Ini minim satu minggu sebelumnya surat sudah masuk. Karena itu sekarang identitas, ATP, KSK, nah, terakhir itu ijazah supaya tanggal kelahirannya tidak sampai berselisihan, itu salah satu persyaratannya. Dua kali tentang pelaksanaan sesudah dari pihak perempuan, nanti keluarga laki-laki untuk mengatur yang lebih baik, insya Allah. Demikian dari saya, dan karena kita juga bersyukur atas kesempatan ini, monggo kakil maji bidau doa hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adik doang insyaAllah lahir Nabi Mustafa Muhammad SAW wa'ala alihi wa syabiyat ma'in.
Menerima kekeliruan, kekurangan, utamanya dalam saya menyampaikan prakata terdapat kata-kata kasar, mohon untuk dimaafkan. Dan lebih dari itu, karena kita juga ikut mengantar persiapan seorang hamba Allah untuk menuju ke jenjangnya yaitu sunnatullah, sunnatul rasul, kita yang mendukung ini termasuk orang yang berjuang di dalam sabilillah, sabilil khairat. Tetapi juga demikian, keluarga dari Lamongan berpesan, kalau akad nikahnya Anda itu orang Islam harus berbahasa Arab. Selagi belum bisa jawab bahasa Arab, jangan diangkatkan dulu, Pak. Jadi Bapak harus melatih dulu sampai fasih betul ke bahasa Arab. Demikian, atas nama saya pribadi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue jatuh nih, relax saja, nggak usah susu-susu Pak ya. Biar nanti menjelang sore, kita belum tahu dengan pantai Banyuwanginya. Biar tahu Pak, pantai Banyuwangi. Saya kembali nyamga. Saya ini tidak dimanfaatkan, jadi diwenangkan penyerahan
ini sok istilahnya kangen hal ini lah. Mulai begini kan pun persiapan jadi kan terus nusa khawatir pak. Oke, sebagai bapak ini, si sayang istri pun nusa khawatir insya Allah. Tapi pun dicul cak lorong ini pak. Oke, mungkin butuh tak es tuh. Sekan wal
كتفيه علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام علامة كتفيه علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام أشرق البدر علينا أشرق البدر علينا فاختفى بدر التمام فاختفى بدر التمام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام ربي فاجعل Terima kasih.